11 Februari 2017 adalah waktu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana ada 101 provinsi dan kabupaten kota yang akan memilih pemimpinnya, yang akan memimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Untuk memimpin dan dipilih, bekerja untuk rakyatnya selama 5 tahun ke depan. Dan pemirsa, tidak hanya provinsi DKI Jakarta, salah satunya yang akan menggelar pemilihan gubernur adalah Provinsi Banten. Dan malam hari ini pemirsa, salah satu pasangan calon pemilihan gubernur Provinsi Banten telah hadir di tengah-tengah kita membawa visi, misi, dan solusi terkait berbagai permasalahan di Provinsi Banten. Dan malam hari ini pemirsa, kita akan membahas mengenai meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola Provinsi Banten. Bersama saya Anissa Dasuki, inilah Special Report Mencari Jawara Banten selengkapnya. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hasrumi, mantap untuk maju dalam Pilkada Banten untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Paslon nomor urut 1 ini diusung 7 partai politik, yaitu Demokrat, PKS, Gerindra, PAN, Hanura, Golkar, dan PKB. Wahidin Halim merupakan sosok yang berpengalaman dan aktif dalam berorganisasi, diantaranya pernah menjadi ketua AMPI dan pengurus KNPI. Pria kelahiran 14 Agustus 1954 di Pinang, Tangerang, Banten ini merupakan satu-satunya wali kota dengan prestasi pengelolaan keuangan daerah terbaik tingkat nasional berturut-turut. Si Mr. Clean yang suka berpikir out of the box ini dikenal dekat dengan masyarakat dan suka berolahraga. Ia juga dipercaya menjadi ketua dewan kesejahteraan sejumlah masjid dan menjadi khotib di masjid. Sementara wakilnya Andika Hasrumi merupakan generasi muda yang potensial, pekerja keras dan cerdas. Lulusan Monash University Melbourne, Australia ini memiliki semangat dan kepedulian yang besar untuk membawa Banten ke arah lebih baik lagi. Dengan mengusung visi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah, mereka ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Terletak di ujung barat, Pulau Jawa dikenal dengan keindahan alam, budaya, dan beragam potensi wisatanya. Provinsi Banten ternyata punya segudang potensi yang tersembunyi, pemirsa. Hal inilah yang harus dicermati para pemimpinnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola provinsi bagi masyarakat Provinsi Banten. Dan untuk membahas visi-misi terkait hal tersebut, malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang akan berlaga pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017 dari Provinsi Banten. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Pak Wahidin Halim dan Andika Hasrumi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Hadir jauh-jauh ke Jakarta dari Provinsi Banten untuk menyampaikan berbagai visi misi dan solusi yang ditawarkan untuk Provinsi Banten selama 5 tahun ke depan. Betul begitu, Pak? Tapi tidak lengkap rasanya jika tidak membawa panelis yang nanti akan menguji visi misi dan solusi yang Anda punya. Kami persilakan para panelis, Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat malam, Mas. Silakan. Kemudian ada Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun Gun, apa kabar? Sebelum kita mulai tanya jawab dengan para panelis, kami persilakan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan dan memaparkan visi, misi dan juga solusi yang Anda miliki untuk membangun tata kelola dan kesejahteraan di Provinsi Banten. Boleh Pak WH, boleh Mas Andika dipersilakan? Mau duduk, berdiri, kami persilakan, lebih enak yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidin Halim, calon gubernur. Dan saudara Andika sebagai wakil gubernur.
lihat perkembangan Banten yang menurut saya secara potensial luar biasa. Dengan latar belakang pantai yang begitu panjang hamparannya, masyarakat yang secara kultural memang punya budaya dan seni yang juga luar biasa. Banyak situs ada di situ. Dan yang paling juga strategis bahwa ada bandara sebagai kekuatan dekat Jakarta dan punya potensi lain yang saya kira belum digali. Namun selama ini Banten dikenal sebagai daerah jawara, daerah terkebelakang, daerah yang dianggap masih miskin, dengan masyarakat yang masih belum mendapat perhatian dan negara belum hadir di situ. Termasuk di dalamnya adalah potensi yang belum dikelola dan digali. Sebagaimana harapan kita semua. Manajemen pemerintahan yang buruk, belum ditangani berdasarkan good governance, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintahan yang membela kepentingan rakyat, yang demokrasi dan partisipatif. Ini memang semua selama ini memberikan kesan yang kurang bagus bagi pandangan banyak orang tentang Banten, termasuk juga soal korupsi. Nah, kami datang dengan Andika untuk membuat satu visi bahwa Banten harus maju. Banten harus berdaya saing tinggi. Karena sumber daya manusia ada yang harus dikelola. Banten juga menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Di situ ada kehidupan keagamaan yang menjadi rujukan banyak orang di Indonesia. Peninggalan Sultan Hasanuddin yang masih getaran, yang masih terasa sampai sekarang. Banten juga harus menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah dalam konteks masyarakat yang taat, santun, dan beradab. Di samping itu juga tentunya dari semua yang tadi saya kampanye menuju pada masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, visi yang akan kami bangun, yang akan kami kembangkan di dalam rangka memenuhi harapan-harapan masyarakat, bahwa memang harus dipahami pendidikan ini menjadi pelayanan dasar yang selama Indonesia mereka ini luput dari perhatian banyak orang, termasuk juga kekuasaan. Oleh itu kami masih mencantumkan bahwa kami ingin membangun pendidikan, bahkan bila perlu menggratiskan rakyat Banten. Pendidikan bersifat formal melalui lembaga-lembaga sekolah yang ada, dan juga informal, bahkan pelatihan-pelatihan dalam mereka meningkatkan sumber daya manusia yang saya kira cukup besar. Berikutnya kami juga masih menyentuh pelayanan kesehatan. Karena kami beranggapan bahwa mana mungkin sumber daya kita bisa bersaing, mana mungkin kita bisa maju ketika masyarakat sakit dan ketika masyarakat dia tidak produktif. Oleh itu kita bidik bahwa masyarakat harus diberikan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, terutama bagi rakyat miskin. Karena BPJS sekarang belum menyentuh bagi rakyat miskin yang tidak mampu bayar asuransi. Kita juga tentunya membuka lapangan kerja. Investasi yang harusnya padat karya, kita bisa kembangkan di sana dengan kita berikan insentif kepada investor, termasuk juga rakyat. Di dalamnya adalah penyediaan sarana, infrastruktur, jalan yang memadai. Oleh itu salah satu adalah bagaimana kita membangun jalan yang baik, dan terkoneksi antara satu kota dengan kota lain, bahkan ke Jakarta, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sumber-sumber pertanian dan sumber industri tidak bisa dibawa ke Jakarta atau pemasar menjadi sulit. Oleh itu kita akan kembangkan transportasi yang murah dan nyaman. Oleh itu kita juga akan rencana membangun transportasi kereta api maupun transportasi lain di Banten itu. Pertanian sumber daya, sumber lahan pertanian cukup. Hamparan lahan pertanian Pandeglang itu masih cukup luas. Tapi masyarakat belum menjadi perhatian di situ. Kita lebih terkonsentrasi untuk membangun kota-kota, membangun industri, tapi luput dari perhatian kita bahwa ada potensi di situ. Makanya kita akan jadikan
pertanian sebagai upaya dalam rangka meningkatkan, tidak hanya sekedar meningkatkan harkat derajat masyarakat, tapi juga melakukan pembinaan dalam bentuk bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya, dan juga industri yang ramah terhadap lingkungan. Berikutnya juga maritim. Belanda sudah pernah menjadikan Selat Sunda sebagai pelabuhan, pelabuhan besar sekali. Sultan Hasanuddin juga telah menjadikan Keramat Watu sebagai pelabuhan. Kita punya potensi yang luar biasa. Bojonegara, Merak, Panimbang, Bayah. Ini yang memang langsung berhubungan dengan Selat Sunda. Lautan bebas. Nah, kalau kita ukur dari Kanada, ini lebih cepat melalui Australia datang ke Banten ketimbang harus Singapura. Ini luar biasa. Makanya salah satu pemikiran kita akan dibangun satu pelabuhan dan kawasan maritim. Berkaitan dengan maritim, kita juga lihat di sana. Nelayan yang tangkapannya cukup besar sulit untuk dipasarkan karena tidak ada semacam apa itu cold storage ataupun lemari es yang besar di sana yang bisa menyimpan dari situ bawa ke bandara dan bisa diekspor. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang menurut saya sangat strategis dan penting. Di samping itu, di samping soal pendidikan tadi, kita juga akan bangun pendidikan kemaritiman karena potensi anak-anak lain harus menjadi perhatian. Itu saya kira gambaran sementara yang akan kami lakukan sesuai dengan visi dan misi. Sahabat saya, saudara saya, pasangan saya akan menambahkan, beliau juga orang muda yang saya kira lebih kreatif dalam mengembangkan sebuah Banten ke depan. Paling tidak dengan pemerintahan yang baik, good governance, kepemimpinan yang baik, kami akan jadikan Banten sebagai contoh. Luar biasa. Ya, Pak WH, terima kasih. Pemirsa, setelah jeda kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Andika terkait apa yang menjadi visi-misi mereka untuk Provinsi Banten ke depannya. Usai jeda berikut.